Untuk dibaptis karena Yesus sudah mengasihi saya dan memberikan hidup dan status yang baru, sehingga melalui sakramen baptis ini saya mau untuk menghidupi status baru saya sebagai anak Allah. Dulu saya mengira bahwa dibaptis merupakan salah satu cara supaya saya nggak masuk neraka. Tapi setelah mengikuti 3 kelas kemarin, saya mendapat pemahaman baru bahwa dibaptis merupakan salah satu respon kita untuk menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan.